Siap. Gila men, ini multi talent nih. Aduh, lagi gak dandan lagi lu. Oke guys, welcome back to my channel. Kali ini gue mau jalan-jalan cari kuliner. Sekarang gue bareng Oki. Halo Ki. Halo. Apa kabar? Fine. Wis. Oke guys, nanti kita akan kuliner ke Bogor. So stay tune terus, ikutin ada apa di Bogor. Kita lihat aja guys. Oke, check it out. Oke guys, kita masih dalam perjalanan nih. Ini baru keluar perumahan. Jadi sebentar. Kita masih bingung nih mau makan apa ya. Gimana Ki, makan apa Ki? Makan apa ya? Siang-siang gini ya. Yang halal apa yang non halal? Apa aja lah ya, yang apa penting aja lah. Kita ada nasi-nasinya lah. Soalnya tadi kita nggak belum sarapan guys, belum sarapan. Jadi sekarang merangkap guys. Lemah. Pagi, ya kan? Pagi ke siang udah merangkap dah. Oke, stay tune terus. Kita cari-cari kuliner apa yang enak. Baru nanti kita stop. Pokoknya yang kita makan pastilah rasanya maknyos. Oke. Oke guys, nih gue lagi sama Oki. Jadi sekarang kita udah nyampe di Bakmi Igorillas. Oke. Nah, ini jalannya. Kita mau masuk dulu ke dalam guys. Rame banget. Oke. Nah, ini tempatnya. Rame. Halo. Nah, kita udah nyampe nih guys. Ini ada Igor di sini. Mampus. Saya cheese dulu dong. Cheese. Lagi masak apa nih? Ini lagi hits ya, kinian nih guys. Bakmi. Keren banget bakminya. Ini nih yang lagi hits di Bogor nih guys. Bakmi Gorilla, chefnya luar biasa. Asli. Keren banget dah. Ramai banget ya. Amin. Nah, ini lagi proses masak nih guys. Iya. Silakan duduk loh, pesan minumnya boleh. Oke. Dua aja. Oke, aman. Bentar ya, agak lama. Sip. A few moments later. Oke guys, pesanan gue udah datang. Lihat penampakannya. Wis, seger ya. Nah, kita pakai cabai nih. Satu sendok. Dua sendok lah. Babat satu, terus yang dibungkus dua. Oke, ini gue pakai lagi daun bawangnya. Babat kering ya? Ya. Mana sini bawah sini? Ini guys, apa tadi? Oke guys, ini jadi gue mau makan dulu nih guys. Kameranya tetap ya. Ini mantep banget. Shoot. Oke guys. Kita cobain dulu, diaduk-aduk dulu. Kelihatan nggak? Minyak guys. Pedes banget. Gimana Om Roy? Mantap, sambalnya pedes banget ya, mantap. Pakai cabenya 2 sendok. Si panas. Yes.
Sampai ganti. Sampai ngambil. Menari dia. Bahan ambok enak, berasa dagingnya. Berat banget guys, enak banget. Yang itu pakai dibungkus pakai apa? Ini mie nya bikin sendiri ya? Oh besar. Ini pedasnya juara sih. Anget sih pedasnya. Anget. Di sambelnya ada minyak-minyaknya gitu. Bikin enak kali ya. Gua pesen lemon tea biar ada penawarnya. Ternyata sambal lepis banget ya. Tau lu tadi satu doang gua pake. Ini dua cuy. Belajar dari mana sih lu? Bisa. Belajarnya dari kehidupan. Luar biasa gak guys? Gara-garanya adik gue kan jualan yamin. Oh. Adik gue jualan yamin, ada yang ada mie-nya. Oh, adiknya jualan yamin, ada mie-nya. Bumbunya gue malas bikin, gue bikin lagi bumbu sendiri. Oh, jadi gara-gara bumbunya nih yang punya tempat. Malas bikin, adiknya bumbunya malas bikin, jadi dia bikin sendiri guys. Terus di instastory banyak yang mau, akhirnya ya udah jualannya. Oh, di instastory akhirnya banyak yang mau. Ya udah gitulah, selebgram susah ya. Aduh. Kalau kita posting, yang mau siapa? Followernya cuma berapa gitu ya. Daripada makan di tempat orang yang dibayar, katanya mendingan cari duit deh. Oh, iya. Pinter juga guys. Keren emang idenya. Siap. Gila men, ini multi talent nih. Aduh, nyanyi gak bisa, lagi luar. MC bisa ya kan, multi talent nih. Gila. IG-nya apa IG-nya? Coba. IG-nya Igor Kristof. Oh. Igor Kristof. Oke. Okay? Siap, mantul. Mantul. Bukan kaleng-kaleng. Tembok-tembok. Udah go green, minumnya nggak pakai sedotan cuy. Itu pintunya dimati apa biar waktu itu yang pintu luar yang. Aduh enak banget. Kita bisa diungkapkan kata-kata. Oh, ini ya, ya, lemon tea sih. Saset ya. Jadi saset standar. Menurutnya dia pakainya max tea. Makan bakmi, lemon tea ini enak banget guys. Jadi lu udah pedes, dan panas, campur sama yang dingin-dingin dan agak manis. Jadi netralisir pas langsung. Jangan lupa guys, subscribe. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, okay? Dukung channel kita supaya kita bisa kasih info kuliner yang enak.
kamu guys. Ini belum ada sih yang kayak begini rasa mie-nya. Sambelnya sih yang bikin mantep sih. Kuahnya sih. Hah? Sama kuahnya ya. Kuahnya juga bikin mantep sih guys. Gimana Ki rasanya Ki? Luar biasa. Luar biasa ya. Udah tinggal di sini aja. Apa biasa di luar? Iya, mantap guys pokoknya. Mantap. Kasihan dia. Rekomen lah ya. Iya loh kalau dia suruh pulang. Bilang lagi ya gua gadein gitu. Tidur masih sibuk aja nih. Oke, bilang ya. Oke. Luar biasa loh guys. Terima kasih loh. Ini berkat doa sahabat-sahabat saya, keluarga dan rekan. Jadi terima kasih. Amin. Amin. Atas hidayahnya yang telah memberikan saya peluang untuk berusaha sendiri dan membuka supaya masa depan saya cerah dan berilah. Amin ya Allah. Amin. Kakak-kakak, Anton, thank you so much ya. Wah, udah berasa ini. Ya, next time. Okay. Dadah, dadah. Langsung disajikan. Oke. Okay. Thank you guys. Jangan lupa guys. Don't hesitate to come here again. Yeah. Okay, thank you very much. Wah, ini boleh dari mana ya? Oh, bonus. Yeah. From Wonogiri. Oh. Oke okay, guys. Alhamdulillah. Ini rasanya mantep banget guys. Sekarang gue pengen cabut. Jangan lupa tonton terus channel gue, dukung terus, subscribe, like, comment, and share. Oke, okay, bye.